Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم.
فصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله بشكره kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kita dapat ngaji Quran, baca Quran, dengar Quran, dengar tafsir Quran. Dah semua dengar Quran insya-Allah. Jadi banyaknya kelebihan. Kelebihannya ada sebutlah sepatah hadis, man 'allama ibnahu al-Qur'ana nadhara. Ada sebutlah hadis, siapa mengajar anaknya, siapa mengajar Quran kepada anaknya, nadharan, mana tengok, fil mushaf, di Quran lah, ghufira lahu min dhanbihi ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan baginya dosa telah lepas, wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang. Wa man 'allamahu iyyahu zahira, dan siapa mengajar anaknya akan Quran zahiran, ai an dhahri qalbi, mengajar deh dalam keadaan dia ingat Quran, dia mengajar dia ingat Quran. Tak ada kena tengok, tak lah. Ba'athahu Allah, tu hebat cik. Yawmal qiyamati, pada kiamat, ala suratil qamari, dia tahu po bulan Lailatul Badr, di malam penuh menapun, penuh menamun, cerah muka. Okey, saya. Wa yuqalu libnih, dan dikatakan kepada anaknya, ikra', bacakanlah. Fa kullama qara'a ayatan, maka tiap-tiap kali dia baca satu ayat, rafa Allahu azza wa jalla tuha akka al-aba biha darajah, tuha akka kepada bapa dia satu darjah. Dah dia mengajar anak dia, lepas tu pula anak dia saat ni tu duk baca Quran tu, tiap-tiap satu ayat tuha akka satu darjah, satu bakat, hatta sehingga yantahiya, sehingga dia siapa? Ila akhiri ma'amah, hingga pada akhir ayat yang dia baca minal Quran, pada Quran. Nah, itulah kelebihannya. Alhamdulillah, di hari ini kita di pagi Jumaat, ada sebutlah hadis Nabi SAW, min afdali ayyamikum yaumul Jumaat, di antara hari yang paling mulia untuk kamu itu ialah hari Jumaat. Fihi, padanya an-nafkah, padanya tiup sunnah sangkala. Fihi saqah, padanya juga mati semua yang ada di atas muka bumi, langit bumi semua. Nah, fihi saqah, dan wa fihi khuliqa Adam, padanya dia jadi Adam. Wa fihi qubid, pada juga nah mati sini Adam sana itu. Wala taqumus sa'ah illa fihi, tak ada akan berlaku kiamat melainkan pada hari ini, hari Jumaat. Nabi kata akthiru minas salah alaiya, banyak selawat di atas aku, fa innaha, kau sungguh selawat tu alaihi ma'rubah, ditunjuk pada aku. Sebab itulah Nabi SAW sudah, man salla alaihi salatan, siapa selawat di atas aku satu kali, sallallahu alaihi, tuha selawat di atasnya, asyara salawat, 10 selawat. Wa khuttat anhu asyru sayyiat, dan dihujud, digugurkan
daripadanya 10 benda tak malat. Wa rufi'at lahu 10 hasanat. Dan diangkatkan baginya 10 hasanat, 10 kebaikan. Leh, itu kita selawat pada Nabi. Tuhan sedih sedawak, ya yuhalladzina amnu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya. Yusalluna ala nabi, selawat di atas Nabi. Ya yuhalladzina amanu, hirga berimia sallu alaihi wa sallimu taslima. Nak selawat di atasnya akan sebagai selawat dan salam. InsyaAllah kita mai tengok ayat yang ke-89 tu hasbuk. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan tak kala datang pada mereka itu sebuah kitab dari Allah, Quran. Bila turun Quran yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, kitab Taurat, sedang mereka sebelum itu sentiasa memohon kepada Allah kemenangan atas kaum kafir musyrik dengan kedatangan seorang nabi pembawa kitab itu. Nah, tapi falamma ja'ahum, setelah datang kepada mereka itu, ma'arafu, apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya, kafaru bih. Nah, mereka mengingkarinya, kufur. Falaknatullah ilal kafirin. Maka dengan demikian laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu. Dulu ni, al-Yahud, orang Yahudi yang duduk Madinah, ada di Madinah ni di antaranya iaitu Bani Quraidah. Nabi Ijlal, Nabi Hamad Tubik. Kerana mereka ketika perang Al-Ahzab, perang Khandaq, nah mereka beripung bakat dengan orang Quraisy, sedangkan mereka telah berjanji dengan Nabi bahawa mereka tidak akan ghadar, mereka tidak akan makan belaka, tak ada lah. Nah, janji dah dengan Nabi. Tapi puak kata puak Quraisy saat itu pakat dengan Ahzab, pakai Pantamid, orang panggil. Banyak bani-bani saat ini, keturunan kabilah-kabilah di negeri Arab, di tepi-tepi Madinah. Banyak kabilah-kabilah hok pakat dengan orang Quraisy untuk nak nak serai Nabi SAW. Bila mereka tu nak serai Nabi, orang Yahudi ni senyap-senyap. Dah naqdul ahdi, batalkan janji dengan Nabi SAW. Kerana dia kira pakat siang-siang dengan orang Quraisy ni tu, dia kira kata sekali ni, tak agak dah Nabi ni, terik ni muka orang pakat habis dah ke. Lepas dia nak duduk lep mana lep gagah. Tu lepas dah tu kak. Bila siapa duduk pergi dekat dengan sebulan, orang Quraisy mau duduk kepung di Madinah. Dan sebelum ada tu Nabi, gali khondok. Dah, setepah pada Nabi musyarak dengan para sahabah, kerana orang Quraisy nak mari, maka Sulaiman Al-Farisi isyarat koyak pada Nabi, kata, di tempat dia dulu, gali khondok, gali parik, maka Nabi pun gali parik. Dalam luah. Dah banyak meter jugalah. Luah. Khondok saat ni. Bila luah. Anda sebut kira panggil. Luah jugalah. Sehingga tak boleh nak lakuh panggil. Jadi. Pada ketika tu. Jadi Ghazwatul Khandaq ni, kalau kira agak
Iaitu peperangan yang berlaku di bulan Syawal, tahun yang kelima Hijrah. Di antara orang Islam, dah jadi pimpinkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Ahzab. Ahzab ni dia panggil pantamit banyak kabilah-kabilah. Kabilah-kabilah Arab ni bakal beripung untuk nak lalah mana pun nak menghabiskan, nak menghancurkan lah. Nah, pemerintahan Nabi. Nah, nak qadha, nak menguasai dia panggil. Dia tahu ke Islam, dan negeri Islam pertama kalau kira kau Madinah saat ni tu. Sebabnya lah no. Sebabnya iaitu Yahud Bani Nadir yang ada di Madinah ni, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, Bani Kainuka. Bani Nadir ni, nah, dia membatalkan janji, janji dengan Nabi saat ni tu. Atau tak sepegi, atau sekapa, dah nak duduk pakat, duduk pahu, saat ni pahu, mau kita panggil pahu, tak nak tahan pahu tu. Maka nak duduk, tapi dia duduk usaha nak bunuh Nabi. Nah, jadi maka Nabi pun tahu juga, kepung sehingga serah. Lepas tu Nabi ambak tubik daripada kawasan sana. Lepas tu orang Bani Nadir sana tu, Yahud Bani Nadir sana tu, orang panggil bahasa nak balah lah. Bila nak balah sana tu, hidup kecek kabilah-bilah harak semua saat itu. Nak perang di Madinah. Jadi, orang harak ke tepi itu pun ada hak terima. Nah, seruai. Nah, pang, hak pang oleh orang Yahudi saat itu, Bani Nadir saat itu. Banyak. Nah, kabilah-kabilah di antara kabilah Quraisy. Nah, ada sebut Ghatfan, ada sebut kabilah Ghatfan, Kinanah, lepas tu Banu Asad, banyak. Sebab tu mereka panggil Perang Ahzab, dan Yahud Bani Quraidah ada masa tu. Nah, ada Yahudi, Yahud Bani Quraidah. Dan Nabi pun tahu juga. Nah, kali parik, gali parik ni, masa tu ni perang ni, iaitu orang, nah, sebelah Nabi muka duduk Madinah, ke Madinah ni, dalam 30 ribu lah ke Madinah ni tu. Pak Quraisy ni mari, pakak foyo kat 10,000 ke. Nah. Jadi Nabi boleh sekat ke panggil sebab gali kondok sana tak boleh masuk. Pau kata puak-puak Ahzab sana siapa di kawasan Madinah sana itu. Nak masuk tak boleh. Nah, mereka pun kepung. Tiga minggu. Jadi orang Islam sana susah lah. Ada ketika tu nak tubik tak boleh kau tu semua sana itu. Nah. Lepas tu, Tuhai hatta junud, bagi junudullah, iaitu ngaribuk, ngangin, ngasjuk, apa semua. Akhir sekali, waktu tak boleh nak duduk. Bila tak boleh nak duduk sana itu, dah, hundur klik semula. Lah, tu je lah. Nah. Jadi, Pak kata, apa ni, Pak kata sudah, lepas pada perang kontak saat ni pula, Nabi pun hadap. Hadap kepada Bani Quraidah lah. Ha, jadi, Bani Quraidah ni, dia panggil, iaitu puak Yahudi lah. Puak Yahudi. Sebab tu ada hak, hadih hak, masyhur ke. Nabi telah, la yusallin ahadukum illa fi Bani Quraidah. Si para-para sahabat si semaya la yusallina ahadukum al-asra yang semaya asa illa fi Bani Quraidah, malaikat Bani Quraidah. Jadi di antaranya sahabat saat ni tu semaya kerana gelak takut tak ada ni semaya tengah jalan. Nah, kerana duk pahal kata
Nabi nak suruh cepat ya, bukan masalah kata nak kinayah daripada cepat, suruh cepat siapa sana. Nah, dah setengah sana itu semaya, nanti semaya dan muka Nabi suruh dah hati Allah, hati Rasul la'allakum turhamun, Tuhan sebut Allah dan Rasul aku semaya sana. Dah Nabi lagi siapa sana, semua kedua-dua tu tanya Nabi tak kena belakang ke? Nah, itulah di antaranya lah. Kerana dia Nabi pun kepung Fuad Bani Quraizah saat ini tu hanya serah diri lah. Nah. Lepas tu bila kepung sudah saat ini tu, Nabi kata gini lah. Maka hukum masalah salah kesalahan saat ini tu suruh Fuad hak mereka setuju. Nak ui pia, nak ui jadi orang tengah. Jadi orang hukum kata salah tak mana. Iaitu Sa'ad bin Mu'az. Mereka pun nah, ambil Mu'az, Sa'ad bin Mu'az, reda setujulah. Maka Mu'az pun fatwa tu menghukum ke, suruh bunuh semua. Hak masuk perai saat ni. Di antara mereka itu. Dan asingkan isteri-isteri mereka anak-anak tu. Jadi hamba lah. Itu di antaranya sebab berlaku peperangan Al-Ahzab sana. Ini peristiwa yang berlaku lan itu kalau kita pergi di berlaku di kalau kita pergi di Madinah tu tak ada tempat lah. Lan itu ada masjid-masjid, masjid Khandaq tu ada lah. Mana yo dulu ni orang panggil set-set orang panggil Malaysia Wahabi ni ponggoh habis eh. Saya lah bagi kesel-kesel di Mekah ni. Astagfirullahalazim. Nah. Siapa ke tempat jambe besar di Mekah sebelah. Sebelah kok sebelah Marwah tu, rumah Siti Khadijah. Ni ponggoh habis. Dah. Apa tu pula? Kesel-kesel rumah Sayyidina Abu Bakar habis. Yang pongoh habis. Sebenarnya kalau lah ada kawasan itu nah, buat molek kok, boleh boleh ziarah, boleh ke apa. Tapi fok dia ni kena guluf. Eh, mubalah kok, panggil melampau wah-wah bini. Jadi mereka orang tu takut jadi syirik, ini takut jadi syirik. Takut jadi syirik belakang. Supaya orang tak ngaji, nak jadi syirik-syirik dengan Tuhan ni. Takut jadi syirik belakang. Tu siapa ke dulu ke? Tu baik gege sekaligus kata nak halih kubur Nabi tu. Nak gitak di bakar. Wal'iyadabilah. Dah. Ni ada orang fikirlah tu. Mikir tu salah dah. Dah. Buat apa? Buat apa? Kesai-kesai ke apa? Tu jabar rumah tu dia mahu tak leh sodak, tak boleh sodak dia. Allah tak tahulah jadi apa. Inilah nak ayat tu. Tu fuk Yahud Madinah. Fuk dia ni dulu ni duk sebut nak nanti nak sambut Nabi lah. Karena dia kira kata bila Nabi mari ni, Nabi lah akan nah bawa pimpin fuk dia dan buat dia panggil jadi ketua fuk dia dan akan bawa kemenangan kepada fuk dia. Karena dia duk tu sikit orang okay, bukan orang okay, Arab dia ya duk. Duk di kawasan Madinah Mekah tu. Yo Ibri orang okay, kawasan Ibri Ibri pada ubur. Orang okay, duk tak ada putih duk pergi situ duk pergi sini sini. Nah ni lah ni orang okay, panggil ada kerongkang so panggil. Ya duk tak tutup dakwa. Gila ni duk tutup dakwa kata kawasan dia biasa duk ya, jadi negeri dia. Di kawasan Madinah di Khaibar ke apa semua kan. Okay. Allah. Nah, sebab tu dia dulu duk minta nak beritahu harta Nabi. Karena apa? Bila harta Nabi dia kata dia akan dapat kemenangan atas kaum kafir musyrik. Nah. Dia tahu juga patu yo usuk sa tu. Mari duk di kawasan Al-Madinah Munawwarah ni tu kan dah sebut di kitab Taurat dia. Kata Nabi Muhammad atau Nabi akhir zaman ni akan tiba di kawasan. Kawasan tu, dia tunggu. Dia kata nak beranak tu pada anak cucu buat dia. Tapi dia
dengan sebab zulm bak ya karuk Yahudi Tuhan tukar ui jadi ui keturunan orang hak jadi nabi dulu 40 year banyak ke dah tak kira nabi Musa tu kat celah-celah tu 40 year saja nabi Arab ni di antara nabi soleh dah nabi apa lagi tu Syuaib nah fok-fok ni ya depoge ya hak lain lagi tu fok-fok dia lah nabi rasul tu banyak fok-fok dia tapi akhir sekali tu hai alih daripada nah keturunan dia kepada keturunan hak lain kerana keturunan nabi Ismail pula kerana fok dia leh tak molek tak saya tunggu tu hai tengok tu hai duk sebut ayat Quran ni banyak leh. Sebuah ayat ni Tuhan sebut walamma ja'ahum kitabun min 'indillah. Datang kala datang kepada mereka itu sebuah kitab dari Allah. Quran turun. Dia tak percaya pula. Sikit fok dia yang percaya. Tuhan sebut inna min ahli kitab dan di antara ahli kitab tu nah, wa inna min ahli kitab lamay yu'minu billah. Di antara kitab saat itu mereka yang beriman pada Allah. Ada sikit sahaja. Wa ma unzila ilaikum ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Wah dia tak faham, dia tak percaya. Wah dia tak percaya. Wah tadi dia tak percaya hal itu. Nah, kau masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah turun kitab tu hai supaya Al-Quran Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان نزل عليك الكتاب بالحق Tuhan turun di atas engkau dengan kitab bilhaq yang benar dengan benar sungguh tapi buat dia ni bila Quran mari yang mengesahkan apa yang ada pada mereka kitab Taurat dan musaddiqul lima ma'ahum. Ya supaya orang panggil kau masa Nabi Isa tu turun tu nak benar kitab Taurat juga. Dah pada turun Quran tu nak mengesahkan bagi yang ada di kitab Taurat dah betul dah tak betul dah apa semua kan. Muka buat dia tahrif, dia bang ubah. Dia ubah isi kandungan sana. Nah wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday min at-Taurat. Taurat yang mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Seperti juga kemasa Nabi Isa falamma ja'ahum qalu hadha sihr qalu hadha sihr apa ni nah wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yaday min at-Taurah mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Mereka kata sahih kau masa Nabi Isa pun dah jadi fuad dia ni ya awal-awal gitu pasal tak turut nabi mari seorang tak turut Nabi Isa nabi Musa nabi apa dia tak turut fuad dia ya ubah ya apa gitu. Tu mana wala majahum kitabu min indillah musaddiqul lima ma'ahum nak mengesahkan apa yang ada pada mereka kita Taurat fakanu min qablu yastaftihun sedang mereka sebelum itu sentiasa memohon pada Allah kemenangan atas kaum kafir musyrik minta doa to have for dia nak we to have kemenangan atas kafir musyrik dengan kedatangan seorang nabi pembawa itu. Nabi itu hebat nabi pada fuk ialah. Dan dia kenal lebih daripada anak-anak dia lagi kerana sifat-sifat. Sifat perangah halus-halus semua tu hewayat siap lakon dah. Dalam kitab Taurat. Bahawa akan timbul nabi akhir zaman. Akhir zaman sifat-sifat siap. Wayat. Dan orang bukan wayat nabi saja wayat siapa sahabat-sahabat Nabi. Waktu hasbuk ke Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda wal kufar rahama'u bainahum.
tarahum ruk'an sujadain yubtaguna fadlan minallahi rujwana simahum fi wujuhi min athari sujud dhalika mathluhum fi Taurah. Itu tu bandingnya mereka itu ada sebut kita Taurah. Dah ada sebut lagi tak Taurah dah. Ha, tapi nah falamma ja'ahum ma 'arafu, maka tatkala tiba kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui, hak ya tahu semua kafaru bih, kufur dengannya, tak percaya pula. Nah Tuhan sebut falaknatullahi 'alal kafirin, laknat Allah menimpa orang-orang kafir ingkar itu. Tuhan laknat, Tuhan kutuk laknat kerana nah pada-pada duk kecek duk oyak gitu ini siapa pia semua tak buat. Habis bi'samashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu bagian an yunazzilallahu min fadlih. Sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Itu seburuk-buruk. Nah, ishtarau bihi anfusahum, mereka membeli. Nah, perbuatan mereka membeli, mereka tukar. Nah, dengannya akan diri mereka tukar jang ayakfuru bima anzalallah, dengan mengingkar Quran yang telah diturun oleh Allah. Jauh juga. Eh. Itu jauh. Tak si kanan turut hawa nafsu mereka. Ingkar tak ada turut dah. Nah, sebab Tuhan sebut, innal ladhina kafaru bi ayatillahi lahum adabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan Allah subhanahu wa ta'ala, nah, bagi mereka itu azab yang amat pedih. Nah, wallahu azizun. Nah, innal ladzi kafaru bi ayati llahi lahum adzabun syadid wallahu innal ladzi kafaru bi ayati llahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzu intiqam. Nah, Tuhan mempunyai Tuhan balah. Sebab tu atu perangai buat dia. Tuhan laknat lah tu. Eh. Jang kufu dengan barang hak Tuhan turun. Eh. Kerana dia tak ada gapo le, kerana dia benci, dia tak suka turun pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi turun pada orang-orang dekat dia. InsyaAllah dah kita masuk saat itu mohon pakat celah dah orang-orang tak ada tak ada ding naik dah, tak ada tak jetak naik, tak nampak ni, ya kena klik like lebih banyak. Dalam mulut ayat ni kata klik like, tulis lebih banyak. Jadi kita saat ni tuayung dah. Maknanya kita ni duk klik semua tu ya naik. Lah mana pun. Tapi kalau kita tak ada klik dan kita tak ada code light saat ni tu, ya kurang tak naik. Kalau kita duk code light semua tu ya naik. Dah. Itu maknanya kerana gapo tu bagian ayyunazzilallahu min fadli ala man yasha, kerana dengki bahawa Allah Taala menurunkan dari limpah kurnianya wahyu pada siapa yang dikehendakinya. Dengan sebab tu hatu wahyu pada Nabi kita. Nabi kita ni orang Quraisy, orang Arab. Bila orang Arab mereka pun tak ada. Dah tak usah lah nak turun pada fuad dia saja. Tak usah turun ke orang lain. Tu maknanya ayyunazzil Allah min fadlihi ala man yasha, di atas mereka yang Tuhan nak faba'u bi ghadabin. Dengan sebab itu sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah ala ghadab bertalu-talu. Walil kafirin azabun muhin, dan orang-orang yang kafir itu akan beroleh azab sangsara yang menghinakan. Sebab itu kena marah Tuhan. Tuhan marah kerana ia tak ada. Dia tak usir bagi benar-benar. Habis kat tu. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina.
ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معكم معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Dan apabila dikatakan pada mereka, berimanlah kamu kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, bila orang wajak suruh beriman, qalu nu'minu bima unzila alaina, mereka menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami. Tak sih dah atau sih percaya dengan apa hak Tuhan turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya tak percaya lah lana pun. Orang yang tak aminu bima anzalallah, beriman yang muka turun daripada Tuhan belaka. Apa kena percaya ni hak tak percaya? Benda yang sama. Dah, ni pun turun daripada Allah, ni pun turun daripada Allah sebab ke apa? Ha, bila kita saat ni tu takut Tuhan sungguh. Sebab Tuhan sebut, ya ayyuhalladzina hadu, in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Dah, orang Yahudi, Tuhan kata, qul ya ayyuhal ladzina hadu, nah, in za'amtum, kalau kamu suka, nah, annakum awliya'u lillahi min dunin nas, mula suka katamu tu wali Tuhan, orang dekat Tuhan, orang dekat pada Allah SWT, orang hape dengan Tuhan, fatamannaul mauta in kuntum sadiqin, maka mu cita-citalah supaya Tuhan saat ni tu, cita-citalah mati. Kalau betul-betul kata Tuhan duk sekali dengan muka, takut apa klik jumpa dengan Tuhan lalu mati cepat sikit ya. Nah, tapi tidak, la tajidannahum ahrasan nasi ala hayat wa minal ladhina asyraku yawuddu ahadukum ila ahaduhum law yu'amru alfasanah fama huwa bimuzahzihi minal azabi ayu umar wallahu basiru bima ta'malun. Itu hasbuk. Mereka itu duk nak tak se mati, cuma boleh kena hidup sampai 1000 tahun. Ya wadu uhuru ahaduhum, nah, ayu amara alfasana, nah, nakwi tu helanyuk ke umur sampai 1000 tahun. Fama huwa bimuzahzihi minal azab ayu amara, walaupun umur banyak pun, dia tak akan lepas selamat pada seksa saat ini. Kerana, buat dia lah tu dah. Tak percaya kepada barang diturun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, siapa lah ni buat dia tak asal Islam? Oh, Yahudi saya jaga mas. Tak masuk Islam. Nah, jaga tak masuk Islam orang Yahudi ni. Payah masuk buat dia. Eh, lepas tu orang panggil, tak ada negeri di atas dunia ni hak boleh masuk oleh negeri itu saat ini. Oh ya, kata dia Yahudi boleh masuk. Eh, adalah tangga posisi atau orang Yahudi dia, maka ada huwisan cat pula. Ah, tak ada di atas dunia. Eh, orang lain itu bangsa sancat, saat ini bukan agama. Saat ini dia agama ya. Boleh ambil, boleh huwi pasport, apa ni boleh huwi jensi ya. Wih, buat pecacun, wih, gapa saat ni. Bila orang Yahudi masuk di Palestin, eh, wih, apa tak tu. Ini nak ayat tak? Nah, buat dia tu, dia pergilah tu. Tak percaya. Wa idha qila lahum aminu bimanzalallah. Apabila dikata kepada mereka, percayalah bimanzalallah. Qalu nu'minu bimanzila alaina. Kami percaya, hak tu orang kita kami. Hak tu orang lain, kami tak sih. Tak percaya. Ah, tu berat orang panggil. Alah tu juga. Percaya hak kita saja. Dia pun tak saya percaya. Nah. Wayakfuruna bima wara'ah. Dan mereka ingkarkan kitab yang lain yang diturunkan kemudian daripadanya. Nah. Hak lain ingkar semua. Tak percaya semua. Wahual haq. Padahal Quran itu benar lagi. Mengesahkan kitab Taurat. Sebut benar-benar disebut kitab Taurat. Musaddiqan lima ma'hum. Nah, yang mengesahkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Kul, Tuhan kata, suruh Nabi kita kaya, falima taktuluna anbiya Allah min qablu. Kenapa kamu bunuh Nabi-Nabi sebelum tu in kuntum mu'minin?
jika betul-betul kamu saat ini beriman kepada Allah. Kan dia bunuh Nabi. Nabi mati. Nabi-Nabi, kalau dia bunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Kalau dia bunuh belaka. Dari Allah pala belaka tu. Nah. Haa, tu. Nah, ya. Kata. Kalau dia ni. Nah. Ha, tak betul. Cara. Cara kalau dia saat ini tu. Nah. Jadi. Itulah di antaranya. Sebab tu kita semua ni. Nah. Tuhan ada wayak semua tu. Ibrah. Al-Ibrah. Dah bi umum lafzi. Lah bi khusus sebab. Ibrah pengajaran ni dengan umum lapar. Tuhan ada wayak tu. Fangah di sini tak boleh. Nah. Fangah si mana? Nah. Pertamanya ingkar. Ingkar. Hukum-hukum Tuhan. Nah. Hukum-hukum Tuhan tak boleh. Ingkar. Pamai yakfur bil iman, siapa hak kufur selepas ada iman dah, faqad habita amaluh, maka telah utuh segala amuhu fil akhir minal khasirin, dan di akhirat dia jadi di antara orang yang sangat rugi. Dan semua tu ayat kisah-kisah Bani Israel semua ayat Allah banyak ke 100 ayat lebih dari surah Al-Baqarah. Semua saat itu nabi kita mengiktibar fa'tabiru ya ulil albab. Nabi kita iktibar. Nah, nabi kita ambil pengajaran. Dah. Kata perangai besin ini tak boleh. Dah Tuhan marah. Tuhan murih. Dah orang besin mementingkan diri telajak melampau. Lepas tu pula. Dah. Orang ada kecek sanggup belakang. Siapa pria ni. Naqdul ahdi. Batal janji tu banyak sekali buat dia. Nah, batal janji bagi Yahud. Banyak janji. Tak boleh gerak. Seperti itu, siapa lah ni perangalah tu. Nah, tak boleh gerak. Buat dia bagi support di Flastin. Nah, dia bagi kan mengang saat itu. Iaitu untuk nak wui tamdid. Dia bagi nak wui lama masa. Nah, kamu kan nak panjang masa. Wak ciraca, wak gapo, kok tu kok ni. Pak bila? Sebab tu orang Palestin. Nah. Allah bila lah nak merdeka. Nah, kerana apa ada tipu dia Yahudi. Nah, lepas tu pula dia ada sambung dia. Bagi orang hadut bahagia dia. Hadut. Apa ni ada. Orang apa sih dia bagi. Mek peluai. Hanya. Tu. Tu maknanya wa idza qila lahum aminu bima anzala Allahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqq musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Ya bunuh nabi-nabi. Allahu al-iyad billah. Dah. Para-para anbiya ya bunuh dia lawa. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim. Nahnu 'ala dhalik shahidun nahnu 'alamin. Insyaallah dah siapa yang nak tanya soalan maka silakanlah 0811892568. Tu 0811892568. Jadi semalam ni boleh hok bawa rekah kita dah buat iaitu rekah haji sana itu tak ada dah kena klik mengajar tengah malam dan insyaallah dah petang ni tengok alu-alu tu nak buat lab test dah apa pasal kena untuk nak mengajar apa perhujat dah boleh online klik tengok dah muka-muka dah malam ni pun dah mengajar juga Malaysia pun dah mengajar juga. Lepas ngorik saat ni. Sebab tu tak ada. Klik orang itu dengan Malaysia tak ada. Sebab Malaysia ni tak ada nak buat. Allahu Akbar. Sabahul khair fi yawm al-jumah al-mubarak. Alhamdulillah. Kita di pagi jemaah yang mulia.
InsyaAllah lah kalau siapa ada apa saja, 0811-8925-8. Salam Jumaat yang penuh keberkatan, syukur, alhamdulillah. Nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi Bapak-bapak FC Tuktan, Bapak-bapak Tuktan suka pakai yang raya berkat. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Ada ni soalan ni. Insyaallah dah siapa ada soalan gapo semua saat itu silakan. Tak boleh. Tak. Tulis. 0811-8925-8. Alhamdulillah kawan saya ceng tuan talak kah tuk-tuk cuang wala tiba bo live kah. Alhamdulillah tidak tambah bo amin. Ya terima kasih Tahirah Uma. Tahirah Uma. Eh. Nah, boleh tu kita cubalah bagi kalau kod like semua tu insyaallah ya naiklah boleh kita mengaji gitulah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam abu. Ya ya. Daripada senyum ni abu dah. Oh senyum ya. Itu abu tanya lepik mana mak. Lah mana tu? Ha, itijah kiblah. Oh, itijah kiblah. Ya, ya, ya. Lah mana? Tak ada dia baca. Ada. Ya, ada lah yang duduk dia. Oh, ada kalau ini. Kalau kena kodok dok tu ke? Ada sikit-sikit tu dah. Ha, ada sikit-sikit. Eh? Ya, gini, hari ni, ya, hari ni. Kalau masa dah buka 4 lebih sama kita ni. Ya, tengah hari di Mekah, ya, tu. Ha. Hari ni hari matahari duduk betul abadillah ya. Kalau dia nak cari hadap kiblat kata ya tu boleh tengok lah hari ni. Ya, ya, betul apa hari ni? Haa betul. Ya lah. Ya lah. Ya ni tu orang kira falak ni. Pukul 4 lebih rasa. Pukul 4.20 apa. Ya tari ni ya. Eh? Pukul 4 lebih belah hadap kiblat. Haa pukul 4 lebih belah lebih kurang itu ya. Ya, ya betul dengan Kaabah dia. Jadi kita tengok Mohita ni. Pukul 4, 14, duduk ke mana, maka kau tu tepat, kau tu lebih, kau tu lebih, tepat lah bang. Eh. Kau tu lebih kuat je apa dah. Haa, oh, kau tu cerak dah. Ya, ya, dah. Maksudkan hari terlalu ni, hari terlalu ni, sikit-sikit tak apa-apa dah. Tak apa, tak ada apa. Hari ia buka tu Facebook ke. Fawalli wajhaka syatra al-Masjid al-Haram. Syatra, syatra tu sebelah tu. Sebelah lek tu, sebelah kiblah. Siapa nak pergi. Ya, 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 tak. Ya, tak belah tu ya pada. Belah tu. Ha. Jangan jangan buka sebelah tu ke, panggil sebelah hilir, sebelah hulu tak leh. Tapi hendak tu sebelah jatuh tu sebelah halik kiblah maka tak apa. Neh. Ada sikit banyak ke apa semua. Ya, hukum fiqh ni ke panggil. Neh, kalau tak ada tahu kita boleh ijtihad kiblah, boleh wini cara tak boleh mana. Pastu dalam semaya tak patah. Kalau kita dah hendak ni wasa tak sedak ni paling ni sikit ah. Ha. Ha. Tak patah. Neh. Oh, ya, ya. Ha, kerana ya, orang panggil ya zon ya. Orang nak tahu di mana mereka, orang nampak. Sepuluh orang semangat sejik, sejik Mekah duduk taruh orang nampak tak boleh hadap orang. Oh, ya, ya. Dah, tu tak sah mai ya. Dah, zon tak boleh panggil, kena yakin lalu dah. Ya, ya, ya. Dah. Ya, ya. Ya, dah. Kalau tu apa, dah? Ya. Jadi, terima kasih apa, dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi saya nak ayatnya itu bahawa nah, buku kiblah kalau saya bahasa pergi di Malaysia apa kita nak pergi Malaysia kan? Malaysia ni dia panggil sebuah hang deh. Hang apa semua tu kena ambil anu ya daripada daripada jabat teh Majlis Agama Islam deh. Maknanya nak menentukan kiblat contohnya bukan atas saja-saja mari tak dak kena sah oleh pihak nuntuk tu tak apalah tapi kena sah atau ya ya mari saat ni tu ya wayak tu hadap orang okay, nak ambil supaya nak buat masjid nak buat masjid saat ni tu kena dah orang okay, turun hak Majlis Agama Islam juga dah jabat teh Majlis Agama Islam lah pergi turun tengok pergi turun letak kata hadap kiblat ke mana
dah. Nak boleh buat masjid hari itu. Nak anuyak masjid hari itu. Kalau tengok kiblat dulu. Oh, macam-macam lah sebab tu. Dah. Halusi ke bang? Adakah jadi rebok orang gada kilo dengan bahawa dia motong boleh 10 kilo dia beri kepada tuan hutan 2 kilo sehari? Allah Akbar. Kita kena weng kata gada-gada ni ialah panggil etok atau atok bi ihsan. Jadi gada ni panggil ihsan, kita nak tolong orang. Gada ni iaitu orang nak pakai duit kita tak percaya. Kita suruh letak barang, tak kebun gak, tak mutu kereta gak. Maka itu orang panggil gadai. Nah. Tu hasbu in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihan maqbudah. Jika kamu di atas safar tak ada orang juga nak nulis sebab asa kita nak bertel tu hasbu ka ayyuhallazina amanu hebar ima idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Bila nak bertes kau tulis wal yaktub bainakum katibun bil adli, patut kena tulis betul sungguh. Eh, kena tulis hak kena sungguh. Wala tas amu an taktubu hu saghiran au kabiran ila ajali, kena tulis semua wanti tarah. Nah, hak kecil-kecil semua saat ni kena tulis belakang. Nah, lepas tu, kalau tak ada orang juga nulis ke, orang nulis tanda janji nak ada ke, tuhai tawa, in kuntum ala safari, walam tajidu kardiban fariha makmudah. Maksudnya, tak aku pakai lah. Tak ada janji ke. Tak aku pakai. Fa'in amina ba'dukum ba'dak. Kalau kita caya, setengah pada caya setengah lah. Fal yu'addi alladhi tumina amanatahu wa liyattaqillaha rabbah. Kalau sama percaya tak apa, tak saya tulis, tak sepa, tak apa boleh. Tapi kena takut Tuhan lah, sah pula situ. Nah, betul ni mula-mula sekali iaitu betul tulis. Tak ada tulis bergada. Tak ada bergada takut Tuhan. Kena takut Tuhan. Banyak fak kita kan mudah-mudah kena betul. Bila kita tak bagi, tak bagi pak sana itu, maka nah, bila tak bagi kita wi duit demo wi bakar kita betul, adakah kita saat itu boleh nah ambil intifak daripada bagi hak kita gada? Intifak mana kita manfaat, tak ada boleh duit pun tapi manfaat naik. Kalau mutu ya kita naik mutu semua tak boleh belaka. Intifak pun tak boleh. Nah, yang kedua pula orang panggil dah mik pedah dah fawaid riba, maknanya selama mana ya tak bayar hutang kita kok kita kena ya kena duk bayar kita 2 kilo 2 kilo 2 kilo sehari daripada kerak getah dia hak dia gadah ni kok, maka apa itu ainur riba, benda tu riba. Ittaqullah, takutlah Tuhan fak-fak kita ni. Tuhan sebut halallahu albay', nah halalah hal apa ni Tuhan menghalalkan al-bai' jua wa harrama ar-riba, yaitu haram riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, siapa hak tahu dah hukum-hukum semua fantaha, maka dia berhenti falahu ma salaf, maka bagi dia hak telah lepas. Nah, wa man 'ada, siapa buat pula fa ulaika nah ashabun nar hum fiha khalidun. Tu hasbuk ke nah aman ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, tu kekal neraka. Sebab tu tu hasbuk ya alladhina amanu taqullah, ayo ke beriman, takutkanlah kepada Allah, wa dharu, tinggalkanlah ma baki minar riba, bagai hak ada tinggal lagi pada ribuan itu. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Fa illam taf'alu, jika kamu tak buat, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, kalau duk buat lagi ada takut Tuhan ingat Tuhan serai. Wa in tubtum, kalau muntabak, falakum ru'usu amwalikum, mu boleh lah pala duit hak mu betul saat ni ya bayar kelek, lebih tak boleh lah.
La tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan zalim, jangan tidak dizalim kamu. Innal ladzi ya'kuluna ar-riba, innal ladzi ya'kuluna ar-riba. Oh, apa ni innal ladzi atu hasbi ya alladziina la ta'kulu ar-riba, jangan makan riba. Ad'afan mudha'afah. Jangan makan riba. Assalamualaikum. Salam. Ya. Kami pet babor eh. Ha, ba. Ha. Ada tanya masalah sikit. Ya, ya. Nak tanya kata Tony ni banyak apa? Jual online dia, dia ada live bag. Ya. Pastu nak tanya kata kok koron ni tua. Misalnya langsung pay 20,000 baht. Okey, pastu kita nak enam kok we. Kita nak enam kok we sudah tu. Dia boleh kat kok pen, kan enam tu pemang 30,000. Sebenarnya macam duduk lah gitu, Ustaz. Duit tu. Ya. Kita makin duduk. Dah, ya kita tu lontun nanti tidak ada. Ya, ya. Jadi, kena ingat dulu. Kita nak lontun, nak lontun kapa-kapa ni, kena ingat ada tiga syarat sahaja. Dah nak luntun gapo-gapo kena ada tiga syarat. Pertamanya iaitu kena luntun nego benda yang halal. Makan yang halal, gotu yang halal, goni yang halal. Ya Yuhannas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Kena makan, kena nego hak halal, bagi hak halal dulu. Yang kedua kena labo, labo daripada labo daripada persen laba daripada untung. Maknanya kalau dia janji kita nak wih laba berapa, nak wih kita saat itu 6% misal. Kalau dia laba 100,000 kat 1,000, orang panggil 6% waktu tu. Kalau dia laba 100,000, ya boleh kita boleh 2,000. Dia laba 300,000, ya boleh kita boleh 3,000. Waktu tak apa. Kalau kata kita turun 20,000, boleh 2,000. Turun 30,000, boleh 3,000. Turun 4,000, turun 40,000, boleh 4,000. Maka itu ainur riba. Itu riba panggil. Dah, sepasang ni lah. Yang tiganya, tak. Syarat nak sah lontun saat itu, kena sama laba, sama untung, sama rugi. Kalau laba, laba. Kalau rugi, rugilah. Dah. Itu ada tiga syarat ni. Lepas tu pula, kita duk jual. Dah. Okey panggil, kita saat ni tu, kita duk cari luka, duk kerja lah panggil kita. Tak. Nego saat ni tu, kita tak kalau halal benda tu. Tapi kita pergi cari luka lungtun. Dah. Cari luka, kita cari kerja lah panggil. Maka ya upah kita. Kalau upah kita, ya upah kita sebab kita cari luka saat ni tu. Ego, upah ni biasa bila itifak. Kita itifaknya nanya tu lah. Nah, maka, hal tu tak apa. Kalau maka upah. Ya wih kita cari. Nah, suruh kita cari, kita kerja. Tapi hal ni tak sakut masalah. Nah, jual ni kena tengok lah. Kalau jual halal ke tak halal tu suku pula lah. Tapi ya panggil, ya upah kita cari luka. Ya upah kita kerja panggil. Nah, lagi cari orang longtun apa semua tak apalah, boleh orang longtun. Nah, ya upah tu, bab upah tu ada sebut ke. Fa in tu has book. Fa in arda'na lakum fa atuhunna ujuruhun askinuhunna min haythu sakantumuhunna ujikum wa la tudarrun tayyiku 'alayhinna. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhin hatta yadana hamlahun fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna wa tamiru bainakum ma'ruf. Tu hasbuk itu suruh kita upah ni tu. Kalau masuk bab upah lah, ada pun boleh persen, boleh berapa saat ni tu kena tengok. Kalau kita lontun persen saat ni tu, tai tu lah supaya dengan bertah supaya wih tu, maka itu tak leh. Itu ainur riba. Dah tak leh sampai situ. Tapi kalau lah. Maka upah tu.
dan juga online kita kena wingnya deh. Okey, panggil luntun rabu lukso ni harre tak leh deh. Style lukso saat ini sebab raka mungkin kuam cing deh, raka bohong tipu. Eh, maka raka sungguh gomgoh tapi kena lukso ya kena koma koma koma. Maka tak leh lah tu leh sila. Deh zulm, okay, panggil zulm zalim. Tu yang sebut la tazlimun wala tudlamun. Kali kamu zalim. Tidak dizalim ke kamu juga. Sebab tu tak boleh. Dah ada pun kita jual online. Jual selipar, jual kasut. Tak ada apa tu dalam online. Dah masalah. Okey, tidak jual tu suku pula tapi sah jual saat ni. Dah kita nak cari rezeki jual melalui online saat ni tu. Ada pun kita saat ni tu hidup jual. Lepas tu kalau kita pun kita boleh sebab kita cari luka kerja. Nah tu kerja bagi ya, upah kita tu boleh tak ada masalah apa. Nah cuma nak tengok atau jual menego benda kita duk luntun saat itu halal atau haram. Nah kalau haram maka tak boleh lah. Nah. Tu. Situ jelah. Wallahu a'lam. Jadi kita duk wayak tadi iaitu hok pesing. Gada kebong wi 2 kilo bulat atau 2 kilo sehari. Ini haram, ini riba. Ainul riba. La'anallahu akil riba. Tu helak nak orang makan riba. Wa katibahu penulisnya wa syahidaih. Dua orang saksi riba. Tu helak nak belaka. Sebab tu tak boleh dah buku-buku riba ni. Tak berkah. Cuma kita. Nampak zahir gitu ya. Dan nampak zahir. Tapi sebenarnya. Dah. Akhir sekali ke. Ya muhaqullahu riba. Tu hai muhaqqukan riba. Wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Tu tak suka orang kufur ingkar, tak tu hukum tu hai athim orang berdosa. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala nah sebut iaitu tu hai kamu hancur ke reba. Bolehlah apa gitu habis licisnya. Nah tu anduk pahari. Nah akhir sekali hancur. Tak ada barakah. Nanti berkat ke mana pula? Tu hai sebut cerak-cerak la qura ya muhaqqullah riba wa yurbi sadaqat. Wallahu a'lam. Allah, dah silakan tulis dah. Nak tanya saat ni. Assalamualaikum, Baba. Wasiat harta kepada anak sebelum mati. Contohnya, mak mati rumah ni bagi pada adik hak bonsu. Sah atau tidak wasiat harta itu. Kena ingat wasiat ni tak boleh wasiat pada orang yang makan saka. La wasiat li waris. Tak boleh wasiat pada ahli warasah. Orang yang boleh makan saka anak kita. Nah, atau orang boleh makan saka tak boleh kita wasiat. Nah, wasiat tak sah. Nah, kalau nak wi gak wi hibah bang, wi hibah ni sah. Sebab pak mak sat ni hur. Nah, fi tasarruf dia boleh. Tasarruf dia nak buat lah ana tu, serah dia kerana ia sat ni tu hak dia tu. Betul dia. Dia boleh nak guna ke mana. Sebab tu nah, ayah nak wi kah hidup tak apa. Dapa wasiat umur ni. Nah, bila mati gak wi ke adik. Dah mereka ya pakak apa ni setuju belaka pakat tasaluh tu lain cerita lah. Tapi semata-mata wasiat nak wi tak leh itu jadi tak ada ya biar disaka semua harta mak sari tu deh. Sebab tak ada ke wasiat dalam kepada waris tak ada wasiat tak leh wasiat mula tak sah dah ada mau buat tu bagi buat nazar buat heboh dah apa gitulah. Hak tu je lah hak boleh wi kau hidup sat ni. Dah. Alhamdulillah, insya-Allah. Nah. Dan dari mau tanya pula. Tetap masalah, mudah terlupa we, ada mudah terlupa. Mudah terlupa ni saya nak oyak. Dah. Kita buat go tu pun mudah terlupa, go ni terlupa baca Quran pun terlupa, go ni terlupa. Nah. Terlupa ni iaitu cara kita nak mudah ingat. Saya ayat dah straight ni. Dah, nak mudah ingatnya iaitu kita ambil air sejuk. Dah, bubuh nisai madu. Boleh sudu kat kita haru-haru-haru capu. Sebab nisai madu ni jadi syifat, jadi ubat. Kamar dia kita bismillah 40 kali. Dah, kamar dia kita baca sanukri ukafalatang sa 40 kali. Siup masuk dalam air saat ini cepat. Kita minum pagi. Dah. Pagi, petang, ikutlah, buatlah. Dah kita rasa nak minum bila kita buatlah tu. Dah sanukri 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 ukafalatang sa.
Padahal surah Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu uthan ahwa sanuqri'uka fala tansa sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dah baca situ dan mudah terlupa ni. Di antaranya kalau kro pesen baca payah ingat terlupa ni, orang ni kena jauh ada maksiat. Dah Imam Syafi'i satu ketika pergi mengadu kepada guru dia wakil, syekh guru dia wakil tentang masalah dia mudah terlupa. Syakau tu ila wakil suwa hibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dah syekh suruh tinggal maksiat. Syakau tu ila wakil suwa hibzi, aku mengadu pada wakil hari itu suwa hibzi, aku ni payah ingat. Imam Syafi'i kata susah mudah terlupa. Farshadani, maka dia tunggu wakil saat itu suruh tunjuk pada aku ila tarkil ma'asi, pada tinggal maksiat. Fa akhbarani, dan dia cerita pada aku bi annal ilma nur, ilmu saat itu nurun wallahu wa nurullah, dan cahaya Tuhan la yahdi li'asin, tidak tunjuk kepada orang yang berdosa. Sebab tu itulah di antaranya lah kita nak kena jagalah untuk nawi mudah ingat saat ni. Dah itu di antara hukum-hukum apa ni tetap masalah apa ni nawi mudah ingat. Dah kita bolehlah boleh dah wallahu a'lam boleh tahulah lebih kurang. Abu kodu oyak hai cai rau kem keng mai on eh. Nak wi hati kita tegah gagah ni. Baca doa ni sama. Allahumma thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Waghfir li ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma alantu. Fama anta alamu bihi minni. Allahumma thabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agama. Dah wi gagah tetap. Tu kena doa wi tetap. Baca doa dah minta Tuhan gagahkan. Dan orang panggil anak wi kita saat itu untuk sewi lemah panggil. Adalah doa gapo lagi ya, saya nak tengok ale suara doa ni auradus salawat wa ad'iyatu al munasabat. Dah siapa nak suara doa ni boleh dah inbox, marilah boleh doa dah doa musafir tu pun doa ketika takut pada ketika angin ribut, doa tunggu hujan tu setelah serak hujan berhenti. Nama selamat doa kita sakit pada doa bareng doa ketika bersin tipa bala. Doa takziah doa menutup mata, nutup mata sim doa ketika bayar hutang marah susah. Doa pengantin jumpa isteri ketika hendak bersetubuh dengan isteri anak sembelih. Lebih kurang gitu ha? Bacalah doa. Mi kun yืม เงิน rau lew kau hen chai rau ti kau yang mai samat keun geun hai bang krang kau ko au geun ma hai bang pen bang krang bang krau yak tham wa pen dok bia mai da dia berte duit kita leh pas tu dia saat ni tu dia nyanyo kita da dia nyanyo kita pas tu pula dia mai duit mai wi kita lah. Dah bang krang bang krau duit kapo sat ni dah tak ada janji po yo gini. Kalau kita nak ihsan dia pada ya klik dah, maka bila kita sat ni tu nak bayar hutang ho hujung dah, maka pada ketika tu kita will be itu saja sunat. Contoh kita hutang 1,000, maka apa kata kita nak dibayar bawalah 110,000 misal duit lama tu. Atau apa kita duit tak direba. Adapun kita rasa nyanyo duk nanti tunggu dia nampak. Ya ni namanya ulah dah kita wi duit dia.
muka bila takjil, takut jadi muka bila takjil, tak ada janji pun, tapi bagi takut muka bila takjil, selama mana tak ayat, takut jadi bayar. Itulah saja. Saya tu pasti kak, saya boleh hadir, tak sedap mana lah, lebih kurang gitulah, tak sedap mana. Adakah doa wi hingga waswah? Nak hilang waswah. Hilang waswah ni iaitu waswah ni ia ada dua. Pertama waswah syaitan. Waswah syaitan ni hok biasa dengar duk bisik. Ya ada orang panggil duk buat kereta tadi kutpuh dia. Ya ada. Litahlah tu. Tadi buat gitu hari dah ya ada benda-benda tu tu hamazat syaitan. Hok ni kena baca rabbi a'udzu bika min hamazat syaitan wa a'udzu bika rabbi an yahdurun rabbika rabbi'u ya Allah ya Tuhanku aku minta jauh dengan kau min hamazat syaitan daripada bisik-bisik syaitan wa a'udzu bika rabbi an yahdurun minta jauh daripada syaitan tu hadi. Yang keduanya waswah. Kalau kita ada waswah, waswah apa? Waswah pesing, waswah pesing, takbir, semaya, payah, apa kau tu kena mukawamah. Kena lawan. Niat sekali jadi dah tu. Dah, yang ada turut dia. Sebab bila turut dia, kau teruk. Tuhan sebut. Innama sultanuhu ala alladhini tawallawnahu wa hum bihi musyrikun. Sultan dia, kuasa dia, syaitan, dia tahu orang yang walak, yang turut dia. Kalau tak turut dia, tak apa. Dan sebab tu, nak jauhkan daripada waswas. Wah ni, tak ada sakut apa-apa dengan agama. Kalau kita kata orang itu, tutup-tutup, takbir lama, ya. Sakut apa-apa, tak ada. Bahkan itu, tak kena pula. Agama tak ada suruh waswas. Tak ada sahabat Nabi, tak apa, tak ada orang waswas. Tak ada pihak waswas, orang abu. Dan sebab tu kita tak boleh waswah lah tu. Itu di antaranya lah. Sebab tu kita jangan waswah lah. Tuhan sebut lah Quran Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas, daripada jahat waswas. Tak sih. Jangan sekali-kali lah. Wallahu a'lam. Minta doa jawab ada was-was ni. Doa saya baca Qul a'udzu birabbin nas tu banyak. Minta jauh. Situ je lah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas al-khannas. Atau baca a'udzu bika min waswas al-khannas. Minta doa tu. Bapa baca berapa kali dan dah bismillah untuk hak lupa tadi. Dan kita ambil air bubuh leglah. Dan bubuh leglah. Ambil ni saya madu, mari capu-capu sebab ni saya madu ni ubat ke. Maka kita bismillah 40 kali, siup masuk alat tu. Dan kita baca sanukri'u kafalatansa 40 kali. Maka minumlah air itu. Air ini saya madu saat ini. Capur saat ini. Kita siup dengan ayat, dengan bismillah tadi. Sebab bismillah kan ada hadis ke tak? 40 kali, 50 kali. Ya bismillah ni. Ya orang panggil dia sebut lah. Kullu amrin ziban. Ya, tiap-tiap karuh yang punya kepentingan. Lam yudda' fi bismillah. Kalau tak mula dengan bismillah. Fahuwa abtar. Maka itu abtar. Maka itu kudung. Aina kisul barakah kuya berkat. Sebab itu bismillah banyak. Tak ada apa. Kalau nak boleh juga 114 kali tak apa. Bismillah 114 kali. Ambil mana 114 kali? Surah Al-Quran ada 113 bismillah. Lepas tu ada surah 6 di saya 114. Baca 114 kali. InsyaAllah. Doa mi play pasal time tak ada dah. Tak ada. Buat lagi. Kalau buat jadi besar doa. Doa ni ni orang panggil auradus salawat wa adiyun nasabat ni. Ada bahasa celah-celah tu bahasa Melayu fok kita di banyak mana bahasa Melayu saya buat bahasa Melayu. Dan kita kena runarung kita bahasa Melayu tu. Amin taklah kita hajar ke cik Melayu. Kerana tengok baru ni Perdana Menteri atau Nayuk Malaysia. Sebut bahawa nak usaha supaya bahasa Melayu jadi bahasa kedua di Asia.
Tenggara atau ASEAN ni. Sebab fok-fok kita nak ayak dah sikit lagi. Ya, globalization supongan lah ni. Global dah. Okey, kita nak kerja kalau puanya. Eh. Ha, ni supaya tu juga. Nah, kalau kita kerti bahasa Melayu, kita boleh kerja sikit lagi. Okey. Okey. Okey, tak kerja dah. Tepat sendiri. Kita mau tengok di Europe. Europe saya akan baca dah. Okey, Jerman kerja di. Oh, di increase. Clear ke hari? Okey, Fransik kerja di Jerman. Klik hari-hari. Dia klik hari-hari sebab kereta api pengangkut teh tu cepat. Nak kereta setengah je sampai rumah dah. Eh. Ha, apa tu? Di antara perkara biasa ya. Terkata sikit gitu. Orang duduk kerja Kuala Lumpur, orang duduk kerja Malaysia, orang kerja banyak. Sikit lagi bakal kerja macam-macam. Kerja macam-macam. Jadi, kalau kita kerti bahasa ni, peluang mulai lah. Dan bahasa Melayu ni bahasa besar kan. 300 juta lebih kita kecek. Maka baca kon hok ASEAN 100 juta. Lalu kita okey. Kena saya bahasa Melayu. Dah kita belajar kecek jadi molek atau molek. Budak-budak tarika gugu tarika kecek jadi tubik mekrak suara molek. Boleh budak tiru. Dah jangan kecek baik kampung mah kita hok mana tu ya bagi kada budak nak buat apa tak leh apa kata orang suruh nak kecek depan dekat kecek share muka share dia kita tahu cara nak mula cara nak gapo tu. Dah. Ah tu. Wallahu alam. Istri saya dengan adik saya. Assalamualaikum. Salam. Duk mana tu? Kena ni pia ni duk mengajar ni ha. Mana? Oh. Eh silap boh eh mai sini. Di mana tu? Ha, silap bu. Ha. Allah. Dah, apalah. Isteri saya dengan adik saya lelaki adakah jadi aurah jelaskan? Ha, ni Pok Long Ri ni. Dah. Adik saya, isteri saya dengan adik saya, adik ipar dengan kakak ipar. Hak ni tak ada keno-keno. Aurah tak boleh buka. Nak keluar pun tak boleh. Kena wingat. Okey, hak haram ni kita kena ingat. Saya nak sebut semua. Mula-mula sekali, mak tiri tu tak boleh nikah, tak atas semaya ke. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i ila ma qad salaf. Innahu kana fahsyata wa maqtan wa sa'a sabila. Mula-mulanya nikah, mak tiri tak boleh. Mak tiri tak atas semaya. Bila dia tidur dengan, pak kita dah. Dia jadi mak tiri kita. Tak boleh nikah. Dah, lepas tu pula kita tepuh hanya tak apa. Salai ke apa semua. Tak apa, mak tiri kita tidur je. Pengamak kita lah. Moga dia tidur dengan pok kita saat ni. Yang kedua, hurrimat alaikum ummahatukum. Hari ada tak kamu saat ni tu ummahatukum mokmu. Mok kita ni hari. Wabanatukum. Dan anak kita, anak tina kita. Hari. Wa akhawatukum adik kita kakak kita tina. Wa ammatukum nah lima lah mak saudara kita. Balik pak kita. Wa khalatukum mak saudara balik mak. Wa banatul akh anak saudara. Wa banatul ukht anak saudara balik kakak kita semua. Wa ummahatukum allati ardhanakum mak nyusu. Are juga mak nyusu. Wa akhawatukum min ridha'ah 10. Dan saudara kamu daripada Yusuf. Wa ummahatu nisaikum tok tua sepatu juga. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakaltum bihinna. Patut anak tiri sepatu juga. Fa illam takunu dakaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau tak ada tidur dengan pok lagi, tak ada tidur dengan mok lagi, maka boleh nikah dengan anak. Eh. Wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum dan natu sepatu juga natu ni pun sepatu juga dah tak atas semaya juga wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf innallaha kana ghafur rahima. Nah lepas tu nak hipung dua kita nak ambil adik kakak lalu jadi bini kita tu tak boleh hipung dua beradik ke panggil adik ipar ni. Tak ada kena-kena kita. Kita buat mudah.
Wak muda. Nak, aku ipa, de ipa. Wak muda yang eh. Dah. Nak ingat. Ah, yang eh wak muda-muda. De ipa, kok ipa. Nak. Mok nak ke sabik, pok nak ke sabik, semua dok sabik-sabik nama jadi sabuk. Tak leh. Dah tak ada kena-kena dah. Ah, tu polong. Wallahu a'lam. Betul, apa betul ke apa tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat ki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, nak tanya main sikit ni. Apa yang panggil? Daleng-daleng ah kaya tu bunga gelembung tu apa boleh pare tu aku anau pun kata. Apa? Bunga apa gelembung wicah ada daleng ah ya wak ke. Ah tu. Tak apa gelembung 45 te 10 te batu ya wi kita ke beli jarum tu lah bunga pang pecah tu. Batu ke boleh boleh pare tu lah gua nak kata. Napa dak biasa tengok dah. Tak biasa dengar batu tuan wi dah. Ya, ya, benih. Ya, cara dia nya, ya ada orang lemung, ya tak lah. Puluh steady, pun siri tu. Lepas tu kita pergi beli 20 kok. Ya, we jarum 3 OT. Lepas tu kita nak pecah habis 3 OT tu, ya nak. Lepas tu buat pecah tu, ha, boleh lah kita nak beli gapa-gapa tu. Ya, we tu kata ke, ya, we buka. Lepas tu lah, bari ya, we tu. Tak, saya tengok dah. Biasa, tengok kak. Benda ni dah sebenarnya tak leh dah kerana itu tema nasib. Kalau pecah boleh, kalau pecah tak leh. Maka ini judi dah. Oh, gitu. Judi dah. Dia panggil kita beli, kalau kita pecah boleh, tak pecah tak leh. Panggil benda ni benda judi lah. Dah. Jadi kita bukan beli barang dah, kita beli jarum ni dah. Dak ya panggil nak tamik ya betul ni, betul kata kalau pecah boleh, tak pecah tak leh tu. Ah, dah. Jadi situ tu jadi jadi tema nasik ke panggil. Ada kita kena beli ke. Kena tukar duit lah panggil. Ya, ya, nah, ya. Itu tu adalah jenis satu nauk daripada berjudi. Nak tipu ke lah tu. Dah. Ha. Ya, ya, ya. Terima kasih apa tu. Ya, sama. Ya, salam. Tu hasbuyuh alladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tak boleh dah. Assalamualaikum Abu Harta mok bagi sebelum mati. Hasil mok makan dulu sebelum mati sah atau tidak? Eh. Bagi harta ni orang panggil ya kena qobak ikbak. Dah itu kena terima. Ya bui aku terima itu kerana kita bui ada itu sah. Sebab dah terima. Lepas dah terima saat ni ya terima siap dah. Maka tak apa mok nak makan dulu, tak apa kita jangwi mok makan dulu boleh ada apa tu tu. Neh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abah. Ya. Tak tanya kalau kita ada cicing ni. Benar? Kita tak ada cicing. Tak ada cicing. Oh, lepas tu kue juga itu ya kita boleh. Al-Muslimun ala syurutihim. Orang Islam ikut syarat. Janjilah na. Jual yang syarat asal. Kita jual yang syarat asal. Dan kali itu, lepas tu, duduk tu yang jual. Ya, tak ada goyak kita lah. Kita tak ada angin lagi mik tadi. Janjilah na. Janji bayar sebulan sekali lah. Lepas kita jual yang syarat asal sahaja. Tak ada mik lagi. Lepas tu, kita nak bimik tu yang tu yang jual. Tak apalah sih. Tapi janjilah na. Kalau janjilah lah tu. Ya sebab bagi orang gadang ni orang panggil boleh jual kalau dia tak bayar. Siapa masa janji kata nak bayar dah ni kita dia boleh jual, jual ya ambil duit tu untuk dia lebih lagi kena taklik. Tapi kalau jual tu dia harga tu lah. Oh jual ke makruf ke hak sesuai lah. Kalau jual tu harga lain lah. Harga tu lah. Oh. Ya boleh jual, ya ambil duit saat ni tu, duit hak ya bertah, hak kita bertah duit. Ya lepas tu hak lebih lagi, ya nak taklik kita. Tu kaedahnya. Ya tak ada taklik. Hak tu tak online. Tak
kau tak boleh gedok ya, kaya ya pernah kaya kita dulu ya nak jual tu. Tak, kalau kita janji lah nalah tu, kita janji kata tak apa, kalau tak boleh bayar jual. Maka dia boleh jual, tak pernah kaya apa. Oh, tak ada janji situ tu. Lagi tak, tak ada janji lah situ tu. Tak janji apa, tapi pergi gada lah. Oh, pergi gada, tak ada janji apa. Lepas tu, bawa kita nak bimik tu, ya tu ya sudah jual tu. Jadi dia tak ada kaya kita lah. Tak apalah kalau dia tak oyak kita tu, kalulah ya kita gada siapa masuk dah itu siapa masuk ni tebu masuk siapa, tapi kita bayar karatan doh lah, kita bayar jadi bayar karatan doh sebulan ya kanduk lah tak aja bayar punya tu, kita bayar karatan dulu lah ya dia tu kata satu kita nak ini. Dah dia gini ya, tak ada apa. Dia orang jual ni. Kalau siapa masa, janji kata, dah kalau tak tu, dia boleh jual, Tak kata tu ya. Tapi kalau tak jual, kau lebih pada kita ambil tu, dia merasa kita lah. Merasa kita. Oh, ya, terima kasih, Abang. Ya, Assalamualaikum. Allah. Assalamualaikum babo harta mok bagi deh. Patu mok nak makan. Kita mok makan tak apa, tapi kena heboh ikbak, kobak ikbak dulu. Tak ada kobak ikbak ni tak sah tak apa, nak video tu, nak video nak wis saja tak ada. Ya kena kobak ikbak nak terima. Heboh ni tu. Neh. Ha mereka nak azar apa lah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah ti akan dimakan ti durut cun menan. Ya insyaAllah. Alhamdulillah panidah ni dah kena belaga kereta laksianya. Mok tiri isteri kita jadi mahram kedok dengan kita. Mok tiri isteri kita tak jadi. Deh. Tu mok tiri isteri kita tak jadi. Tu Facebook. Wahala ilu abnaikumul ladzina min aslabikum natu hak anakmu. Dah, ya bukan kita ada dia anak ya, bini kita ada dia anak dia kali. Anak ke lain. Maka kita alih mok sikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Apa belah ni? Ya. Itu semaya itu mayat kodoh ni nyatok ke lah, Abah? Kodoh semaya ni, semaya fardu. Boleh diri tak? Boleh, tapi tak agak baik tu lah. Boleh, tapi tak agak lah. Tak agak bangun diri dulu. Pada tu tak agak tu ke nyatok? Oh, baik tu. Nak nyatok lalu dah boleh, eh? Oh, ya. Dah? Ya. Assalamualaikum. Ada hadis Imran bin Hussein. Tanya Nabi, yakin jadi nyakit puasa. Tanya Nabi. Nah, tetes maya dia. Kala Nabi tu salli qa'imin. Nah, Nabi tu semaya lah boleh berdiri lah. Fa'ilam tas tetek tak kasafa qa'idan. Maka duduk. Fa'ilam tas tetek fa'ala jambin. Tak kuasa kok ngiring. Tak apa juga. Ada setengah fa'mustalqiyan. Dah duduk mustalqiyan. Tak apa juga. Nah, yaitu nah mustalqian letak. Nah, letak pun tak apa juga. Gitu. Nah. Letak pun tak apa. Dan Nabi kata, La yukallifullah nafsan illa wusaha. Allahu'ala. Pahala kita tak agak ni, kita bangun nyetak dulu. Kita berdiri dulu. Takbir diri dulu. Tak agak tu nyetak. Tu ada boleh jalan nak nyetak tu, tak alis. Semaya fardu, tak alis. Semaya qadah, semaya nazah, semaya kapal semua. Ini tu fardu kena berdiri dah. Mereka semaya sunat. Sunat ni tu boleh kita semaya, boleh nyetak. Dah. Tu dia. InsyaAllah dah kosong lapis, 1-1 lapis, 9-2-5 ni lapis.
Masya-Allah dah. Oh, tak ada salah dah. Tak ada salah, insya-Allah boleh. Lapis satu-satu, lapis 925 ni lapis. Ada masa lagi. Ada siapa aku lapis gini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Itu nak tanya masalah tu sikit bang. Anak perro eh. Lepas tu, ya, hak mak, ya ruang adik ada ipar kan. Adik ipar dengan kakak ipar. Lepas tu, ya ambil anak perro, we musuh ke adik ipar. Lepas jatuh kat semaya dengan anak oleh perro ni. Okey, perro. Kalau perro tu ambil anak ve. Lepas adik, ya, pas yang minum suruh ke adik ipar. Deh, ini. Jadi, adik ipar, nanti deh, kita jawab lagi deh. Nanti saya mau tanya, tadi mau salah deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Kita wanita, kita nak hadiah ke orang tua, atau laki kita, orang mati kan, anak ni, kita kata macam, kita niat dalam hati ke, kita kelapa di mulut ke apa? Boleh lah kau, kita niat je hati, tak apa. Niat sampai kepala kepada kita, tak apa juga. Ya, Bapak, ada lagi nak tanya. Itu, ada, saya dengar-dengar aja boleh. Lepas tu, dia kata, kalau duduk dengar, dengar aja dalam YouTube ni, dalam FB ni, atau kena tapih-tapih ke mana, dia kata, Bapak, saya tak pahit. Memanglah kena tapih belakang lah, orang ngajar, nombor kena tapih, tak ada lah YouTube pun, ada YouTube pun kena tapih. Nah, kerana ya, apa ya. Orang okay, ngajar tak betul, apa semuanya ada orang okay, ni. Kalau tak ada keti mana kita oyak atau keti, ya balana juga. Nah, memanglah. Kita kena ingat juga ngaji ni pun. Eh, ya. Kena ingat. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Nah, kalau sana ni, iaitu, kita ada ipar kita menyusu. Ada ipar kita saat ni tu. Dengan bini kita tu. Jadi anak nakal je lah. Kita ni. Yang dia tu lelaki. Nak jadi buat nakal sahabat dengan budak. Tak leh. Tak sah. Dengan kita tak leh. Dengan adik kita tak apa. Dah. Dengan bini kita tak apa. Dah bini kita saat ni. Jadi nak nakal dia. Adapun kita tak leh. Ia kena labanul fahli. Labanul fahli ni iaitu susu. Nah, hok sabik sepopok nakal ni tu. Dah bini yang menyusu sendiri. Apa tak bini yang menyusu sendiri? Kalau bini menyusu sendiri, ya tak apa. Nah, orang panggil susu ya, labanul fahl. Nah, adapun jadi nak nakal, jadi nak menyusu lah dia dengan saat ni tu. Dia ni widik ipar ya, apa widik ipar ya. Bila ada ipar ya, jadinya budak saat ni tu, jadi anak kepada nak anak nyusu kepada adik ipar dia. Adik ipar dia saat ni tu, dia ada mok nakal dia, dia ada tuk dia, tuk cek dia, panggil mok nyusu, tuk nyusu tu. Dia ada gotuh lah. Dia tak ada baik kot ni. Dia kita ni tak ada kena kena. Muka kita saat ni tak ada kena. Dengan balik dengan mok nyusu, dengan mok nyusu saat ni, kita tak ada adik ipar kita, adik ipar tak kena kena kita. Kita boleh nikah adik ipar kan. Lepas itu je lah. Tak ada akak, kita tak ada mik akak, kita boleh nikah adik ipar. Sebab tu kena ingat sikit. Benda-benda gini ni. Dah. Ha, kena tanya orang. Okay, cara nak jadi haram saat ni tu. Haram nikah. Haram tak ada hudud saat ni. Bapa mikum bawa tak ramai miluk. Ramai meraduk. Ya tak ke tak payah meraduk. Tambut jatuh. Pen kong fai cai tambut. Dah. Kalau kita saat ni tu. Getah banyak. Lepas tu kita mati. Nah, bila kita mati, kita saat itu nak jadi sebelah atas. Sebelah atas masuk ke mana? Kalau kita mati, kita tak ada anak. Orang yang boleh makan ada ashabul furud. Dan ada ashabah. Ashabul furud, orang yang wajib boleh makan dah. Iaitu pak kita, mak kita, adik kita, kak kita, semua. Ya, ada lah. Memang tu ya. Lepas tu pula, apa panggil ashabul furud tu. Nah, dan ada asabah pak kita. Kalau tak ada orang lain, pak kita boleh asabah lebih lagi.
Neh. Tak ada gi, kau boleh atas. Ya atas maksud kalau kita mati tok laki kita, gi jadi tok laki kita belaka. Tak leh hadi. Nak tengok kita saat ni kita siapa? Kita dong, kita syakak, ada apa banyak lagi benda. Sebab tu, neh. Hak kata tak ramai miluk. Ramai meraduk yuk, takut. Tak payah lah, meraduk tamu, cak tuk. Pin kong fai cai. Tuk-tuk laki tak kena, tak ada. Neh. Dia kena tengok. Bila orang mati, tuk laki kita boleh serobok. Atau boleh setengah lah tak ada. Kalau kita tak ada anak, kita mati. Tuk laki boleh setengah. Saya dengan suasa. Neh, tuk laki saat ni tu. Lepas tu, kita, kalau dia, kalau tuk laki mati, kita boleh serobok saya dengan suasi. Tak kata ya. Wallahu a'lam. So mut wa anak dago kong rau pen luk zina. Ta tuk nea tong tua rau leo siya nam lamat mai ka babo. Neh. Anak dago kong rau pen luk zina. Anak sedago kita, anak zina. Kena tengok, kita ni anak sedago kelip mana. Ya kena gini. Neh, hok balik muk supa. Hok tu tak atuh. Supa kata, hok balik tina. Budak tu kip zina, boleh anak. Maka dia sendiri panggil muk zina. Muk pada budak anak zina ni. Datuk ya tu che dia ke apa sebalik muk harai semua. Dah balik pok ni ya talih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah berkata baba. Ha. Waktu mai tanya mai yang cara klaim pasti ambil dok biar bapak klaim pasti ya. Waktu dok tu, tu tak leh lagi dengan saya. Apa nanti apa tu tak ada nombor eh. Ya. Apa nak anak nombor ni nanti kalau kup anak-anak nanti anak apa goyak apa betul. Leh dah. Apa kita apa. Ya tak apa. Wong lek sibuk kip makan, duk mengajar duk apa tak ada langsung. Pagi makan mengajar. Semula nak tinggal nak tu mai duk. Takut apa duk sibuk. Oh, makan sibuk. Terus-terusannya. Mari ngajar pagi pak kuro belah, lepas tu pula lek petai tu ada hijau, lepas tu lek malam tu pun mengajar. Hari ni penuh cik ni. Eh, insyaAllah dah lah. Malam-malam saya tengok. Malam-malam, ha? Bapak-bapak dah lihat. Malam ni, tagi ni, sudah kumilai lebih lagi ngajar. Lepas tu, kita boh lagi. Lepas tu, malam ni ngajar lagi. Eh, sebab tu, insyaAllah dah, insyaAllah dah, insyaAllah. Nak hubung dengan saya ni, insyaAllah. Boleh. Ya. Eh, terima kasih, Kak. Terima kasih banyak-banyak, ya. Waalaikumsalam. Jadi anak zina kan itu dah hak balik mok semua kan itu harai belakalah. Hak balik pok ni kena tengok pok yang nikah dah. Dengan mok dia. Kalau lah pok tu kini nikah dengan mok dia, lepas nikah jadi anak tiri dia lah panggil. Warabat ubukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakaltum bihinna. Situlah. Dah. Tu. Situlah. Allahu a'lam. Dah. Beb ni jing mai tae moraduk chuai kan tham tham kah le mi ti kong ra tae chuai kan plu dak hok ni orang panggil kalau moraduk kalau reta kita sama-sama cari deh reta hok kita cari saat ni tu orang panggil kena bagi dulu kena bagi kalau reta syarikat bagi dua hok kita bakar wak kerja tu bagi dua dulu patu hok setengah tu hok kita. Maka setengah hak kita saat ni tu bila pesaka kita mati tak ada anak, boleh tak lagi kita setengah pula. Dah lebih lagi pada ahli pesaka warasah lain lagi dah pok mok dia semua saat ni tu. Dah. Itulah lah. Terima kasih semua yang masuk. Siapa nak suat doa auradus salawat wa adi'ayatul munasabat. Boleh lah. Lepas tu pula saya nak ajak dah. InsyaAllah. Siapa nak pergi umrah cuang midterm dah boleh 10 ni insyaAllah dah boleh bersama saya nah, lepas tu nak pergi haji terpai pun seperti juga nak pergi haji terpai tahun ni tu haji ni nak pergi tu bapak 13 ni dah dah insyaAllah doa lah kita boleh bakal khidmat kepada para-para hujjaj kepada tetamu Allah Subhanahu Taala. Terima kasih semua yang masuk. Jangan terlupa kot like, kot share, kot titam semualah. Lepas tu klik like banyak insyaAllah dah akan teran naik lah. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.